Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jadi saya mohon maaf banget ya, karena videonya itu sebenarnya saya udah buat, udah rekam, tapi nggak ke-save gitu, aneh juga. Jadi di sini kita skip, ya lumayan jauh sih dari Cogwheels ke Vertical Bird. Itu melangkah sekitar well, no invite to the housewarming, 10 huh, sampai 11 quest I know ya, you come anyway. 11 misi. Sebenarnya yeah, udah, saya rekam, saya nggak sadar ternyata nggak ke-save sama sekali gitu. Jadi saya mohon maaf. Jadi pada kali ini kita akan menjalankan misi Vertical Bird. Vertical Bird ini misi yang seru ya, di mana kita disuruh mencuri pesawat jet. Jadi pertama-tama kita akan dihantarkan ke tepi pantai dan kita naik ke speedboat, yang di mana di dalam speedboat ini ada pesawat dan pesawat terbang suara ya. Kemudian kita diminta untuk pergi ke kapal besar. Jadi kita ke sana langsung ke kapal besar. Ya, nah, kapal besar yang di depan ini. Kita agak langsung ke belakangnya, kita ke belakang kapal langsung. Di sini kita diminta, disarankan ya, tidak berenang aja gitu. Tapi terserah kalian mau berenang atau enggak, itu bebas. Nah, kita berenang aja, kita masuk ke dalam kapalnya. Nanti di dalam kapal ini ada beberapa tentara ya. Kita skip aja. Nah, di sini saya ngeras aja biar cepat selesai. Dan langsung kita tembak ke orang abaikan aja tentara yang tembak itu, abaikan karena lebih baiknya nggak ada gitu. Kemudian kita analognya kita ke atas ini, analog kita ke atas ini, tapi begitu ke atas ini kita langsung kita analognya ke bawah jadi kita nggak jatuh ke air. Oke, okay, nice. Jadi kita diminta pergi ke tembok-tembok di sana untuk menghancurkan beberapa kapal. Nah, tapi di sini kita dihadangi sama 3 buah pesawat dan kita diminta untuk menghancurkan pesawat. Jadi kita pergi ke arah gunungan, gunungan yang dulu kita hancur yang episode video Dumb and Blessed. Nah, di sini ada itu ya, ada kapal-kapal mata-mata. Kita tembakin 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ini meyakinkan. Ini ada 4 buah kapal yang kita hancurkan. Sekarang udah hancur 3 dan 3 kapal lagi. Dan kita harus hancurkan 3 buah pesawat jet. Jadi tipsnya adalah ketika pesawat jetnya apa ya, menembakkan roket dan pesawat kalian ada bunyi tit, kalian langsung menukik aja, menukik tajam balik arah untuk dimana-mana. Tadi berwarna merah ternyata kita tembakin pesawat jetnya dulu. Ini kalian hati-hati ya, karena tebing-tebing ya, mau menerbangkan pesawat di area ini sangat gampang. Ini awalnya saya kira akan nyangkut ke kabel, ternyata enggak. Jadi kita langsung balik ke belakang, kita hancurkan kapal lagi. Tapi ternyata ada tebing-tebing. Nah, ini kita tunggu dia di warna merah, kalian tembak aja. Tembaknya jangan satu kali aja, banyak-banyak. Karena biar jadi meyakinkan kalau dia kena ya, itu benar-benar yang kena ya. Ini masih 3 buah kapal dan 3 buah pesawat. Pesawatnya udah 2 ya? Oke, pesawatnya tinggal 2 deh. Oh, masih 3. Oke, kita tembak-tembak lagi, kena. Nice.
kan, aduh roketnya kelewatan. Jadi tinggal satu kapal lagi dan pesawat kita masih tiga. Jadi minta maaf kita pesawat kita lagi ya. Dan kita balik arah lagi. Tapi kenapa? Oke, nice. Tembak. Tapi nggak tahu kenapa enggak. Ada kapalnya lagi, mana kapalnya? Tembak, tembak, tembak. Karena merahnya lama banget. Oke, kena kapalnya. Mantap, mantap. Tapi nggak hancur ya, belum hancur ya. Sejujurnya masih tiga. Kapan sih? Sejujurnya satu. Oke, pesawat hancur satu. Kita tembak lagi, masih terbang dengan dua. Pesawat tinggal dua, kapal tinggal satu. Kena tuh, kena tuh. Nice, kita kejar tuh, kita kejar. Oke, kena. Mantap, teman-teman. Dia jatuh. Nice. Soldier sisa satu. Aduh, enggak kena. Aduh. Ini kapal lagi. Nah, ini sih pasti kena ini. Empat buah roket kalau kapal enggak hancur hebat banget loh. Oke, tinggal satu pesawat lagi ya. Fuck you, Torino! I never want to go through this again. Jadi, nah, ini sih ya, seperti teman-teman, ketika kapal yang Soldier hancur, kita diminta untuk mendaratkan pesawatnya ke bandara terdekat, bandara yang terdekat pengertian Raya 10. Jadi seperti itulah teman-teman untuk misi kali ini. Jadi di sini kita mendaratkan pesawat aja dan misinya akan langsung selesai. Dan saya pikir video sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di video GTA San Andreas lainnya mengenai misi lanjutan habis Vertical Bird. Dan sampai jumpa teman-teman di video lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan share video ini kepada teman kalian jika video ini bermanfaat. Jadi sekian pada video ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.